Masak simple, sayur asem, kangkung, jagung manis. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik ya teman-teman. Kalau kalian punya kangkung selain ditumis atau direbus, diapain? Kalau aku nih, biasanya aku masak kayak gini teman-teman. Dibuat sayur asem ini enak, seger dan tentunya nikmat. Yuk langsung saja yuk kita masak bareng. Di sini aku bumbunya tuh enggak aku ulek, dan di sini cuma semuanya diiris pakai jagung, pakai bawang merah, bawang putih plus lengkuas. Yuk, lah di sini juga ada kangkungnya, aku pakai 3 ikat dan udah aku potong serta dibersihkan. Kita didihkan air, selanjutnya kita masukkan semua bumbunya plus jagungnya ya teman-teman. Dan di sini aku pakai air asam jawanya, kita masukkan juga. Oke, kalau sudah kita aduk-aduk, selanjutnya kita tunggu mendidih ya. Kalau sudah mendidih, baru deh kita masukkan seasoning. Aku pakai garam, gula 1 sendok makan. Selanjutnya aku pakai sejumput kaldu. Kaldunya nggak usah banyak-banyak, biar nggak enak, karena kalau terlalu banyak nanti ujungnya enak nggak seger teman-teman. Kalau sudah matang, lalu kita masukkan si kangkungnya. Jadi masak ini nggak usah lama-lama untuk kangkung. Jadi jagungnya kita matangkan dulu. Kalau sudah matang, baru deh kita masukkan si kangkungnya. Karena kalau kangkung dimasak lama, dia nggak hijau dan nggak cantik serta lembek. Terlalu lembek juga nggak enak, jadi kita butuhnya tuh yang keras. Selanjutnya aku masukkan si tomat. Jadi tomatnya ini berbarengan ya sama si kangkungnya. Oke, selanjutnya ini kita cek rasa teman-teman ya, manis, asin sama asamnya gimana. Kalau sudah cocok, segera langsung aja yuk kita angkat. Jadi ini nggak begitu lama. Buat teman-teman yang sudah klik videonya, aku ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe-nya, serta bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sudah jadi teman-teman, ini kita hidangkan. Kita nikmati dengan nasi jagung. Menu sederhana, menu desa tapi enak banget. Ini kita padupadankan dengan tahu goreng, ikan goreng sama sambal terasi. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. And see you next video. Wassalamualaikum and bye-bye.